orang yang dirukyah lapas atau ucapan rukyah, kemudian penyakit yang harus dirukyah. Kalau jaminan dari hadisah Allah, kemudian kita akan mulai membahas terapi. Lebih soal secara jemaah yang ada di masjid terapi agar terbang terapi wanau tidak jihad. Jadi bagian ulama mengutarakan bahwa orang yang merukyah ini, orang yang merukyah ini termasuk bagian dari jihad. Bahkan ada yang mengatakan rukyah itu orang yang merukyah ini termasuk jihad yang terbesar. Juga bagian dari amalan atau hal-hal yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Karena rukyah itu pada akhirnya adalah menolak atau menolak perbuatan buruk jin yang dilakukannya terhadap manusia. Karena rukyah itu juga mengandung hati kita menolong orang yang dizalimi. Kemudian kita akan menjelaskan syurur-syurur atau syarat-syarat orang yang akan merukyah tadi. Yang pertama adalah muslim. Amma al-kafir fa-ruhuna yakun yahudiyyan yakun al-kitab wa yahud al-nasara wa yakun ghayra al-kitab. Adapun orang kafir, orang kafir itu terbagi dua tiga, ada ahli kitab, kemudian baru ahli kitab, ahli kitab Nasrani atau Yahudi. Amma idza kana ghayra al-kitab fi al-maqam al-qadim atau al-usiyyah fa hadha la tashihhu ru'yatan wa la yajuzu istidlal biha. Adapun jika bukan rukyah itu bukan ahli kitab, misalnya orang Hindu atau Buddha, maka ini sama sekali kita tidak boleh minta rukyah kepada mereka. Dan syarat rukyah syar'iyyah kama sayati ia litijawaz al-ihsan ila Allah jalla wa ala. Fa hadha alladhi laysa min ahli kitab al-qudsi wa al-qudusi wa lam yu'min billah jalla wa ala hatta yahtadi ila ilayhi. Jadi karena salah satu syarat rukyah itu nanti akan kita bicarakan juga. Jadi iltijah bermohon menyandarkan seluruh harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang bukan kita tadi, mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma yasharikuna aw kana yahudiyyan aw nasraniyyan fa khilaf baina hadha. Adapun rukyah ahli kitab baik itu Nasrani atau Yahudi, maka ini menjadi hal yang di terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini. Lalu kita mutafaku ala anna ala kitab ila kanat rukyatu tahtawi ala syirk au kanat bima la yuqraq min al kalimat fala yasah rukyatu. Namun seluruh ulama bersepakat. Jadi walaupun tadi ada perbedaan pendapat, tapi ada satu kesepakatan. Jika ucapan-ucapan rukyah yang mereka pakai mengandung syirik atau ada ucapan-ucapan yang jelas-jelas merupakan ucapan syirik, maka tak ada yang berbeda pendapat, ini hukumnya haram. Jadi kayaknya kalau di Indonesia nggak ada sebetulnya kita minta ucapan kepada Nasrani yang dia ya. فإذا كان فيها من الاستغاثة بسم يسوع أو بسم يسوع الطاهر
أو باسم أسماء جن أو غيره هذا لا يجوز. Jadi intinya seperti merukyah Alkitab jika itu mengandung ucapan-ucapan syirik, misalnya meminta pertolongan kepada Yesus, kepada Isa, atau nama-nama jin ya bukan kepada Allah, mengandung syirik, maka rukyahnya tidak dikenakan hukumnya haram. Apa yang akan dan jika rukyahnya itu tidak mengandung syirik, bersih dari unsur-unsur syirik, maka Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i dan Imam Maliki membolehkan minta atau dirukyah oleh orang-orang ahli kitab tadi. Putri kata hala maqadu Imam Malik al-Muwatta alaihi wa sa'idah al-Rabbi al-Rahman al-Aba al-Siddiq dakhala ala Aisha radhiyallahu ta'ala anha وهي تشتكي بالمرض كانت عند يهودية فقيرة. دليلنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إمام مالك رضي الله عنه بعد وفاته سالم سعد أبو بكر datang menemui putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau melihat Aisyah sedang sakit dan bersamanya ada seorang wanita Yahudi sedang merukyah beliau. قال فقال رضي الله تعالى عنها لما رأى اليهودية قال اليهودية الله واليهودية أغنية مختلفة ketika Abu Bakar melihat wanita yang merukyah anak putri beliau, kemudian Abu Bakar mengatakan kepadanya, rukyah dia, artinya rukyah Aisyah ini dengan ucapan-ucapan rukyah yang ada dalam kitab Allah, dalam kitab Allah, tak boleh dengan yang berbau syirik. Kemudian yang kedua, saya mengatakan bahwa hukumnya makruh meminta bantuan dirukia oleh ahli kitab. Kalau ihtimal takun rukia bila rendahul kitab yang muhafaz, kalau ihtimal takun rukia bila syirik orang ayat. Karena ada kemungkinan rukia yang dibacanya itu adalah kitab atau ayat-ayat kitab suci mereka yang mereka berubah-ubah, atau rukyahnya mengandung ucapan-ucapan syirik yang kita tidak paham. Kamu tadi mengatakan bahwa ini sesuatu yang sahih dan wajib masyarakatnya bahwa ini pun adalah tidak takwa dan sah. Kemudian cara berikutnya adalah tentang siapa yang boleh merukyah. Cara ini bukan secara sah, tetapi sebaiknya ini dipenuhi secara sempurnanya. Keberadaan calon perukia itu adalah sah perukia termasuk orang-orang yang dikenal sebagai orang yang bertakwa. Walaupun dan hadirilah wajibat dari kita bersama. Kemudian orang yang terkenal terus melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan juga berusaha selalu untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semata hal yang kedua. أن الشرط إذا كان مقصرا أنه لا يرقي نفسه، بل إن الشخص إذا كان هو صاحب المرض حتى لو كان عنده قصور فهو أقرب الناس لصدق الاتكال لصاحب المرض. Jadi tetapi bukan maksudnya di sini jika seseorang merasa ada kekurangan pada dirinya, kemudian dia tak mau merukyah diri sendiri. Maka sebaliknya ini adalah kesempatan terbaik kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa merukyah diri sendiri. Inna mushkul bil tara Allah jalla wa ala dzalika kami yujibul muttaqin ila dzalika. Fakullama kullama tara Allah ila Allah jalla wa ala kathra tara kullama kana akhwat ijabat tawati dan maka pada pikiran karena dia dalam kondisi terdesak, terpaksa, sakit. Nah semakin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti menjawab doa orang-orang yang dalam kondisi seperti itu. Sangat butuh Allah akan bantu. Nah semakin butuh kita, semakin sakit kita, ini adalah kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tak usah kita merasa putus asa. Bagaimana pun dari semua
bijal maut biillah jami'an. Nih, namun demikian harus juga kita garis bawahi, semakin bertakwa seseorang, semakin bagus agamanya, maka insya Allah rukyahnya semakin memberikan manfaat yang lebih jelas, lebih kuat hasil rukyahnya insya Allah. Jadi kalau kita berada dalam syifat, mujarab, perbuatan yang di terangkan dengan iman yang kita jadikan adalah usaha. Oleh karena itu, sebagai ulama mengatakan bahwa ketika seseorang itu dadanya dipenuhi oleh keimanan, ketakwaan yang bagus, begitu dia mendekat, begitu setan mendekat, maka setan itu akan kalah, lari, bisa tumbang setan. Jika orang yang memiliki iman yang kuat itu datang takut setan. Kuliah dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu lama utiya lahu min ajli hadhihi syakhs arsala ila al-Baqar. Oleh karena itu Imam Ahmad dan ketika diminta untuk meruqyah seseorang, beliau diminta untuk meruqyah, beliau hanya mengirim pesan saja. Waqad kullahu يخرج من كل الجن بدل في هذا البلد يخرج بدل في هذا البلد هم أقل الرسول كله يخرج من جنة هذا الشهر مريد إمام أحمد mengatakan kepada orang yang datang itu bahwa hal ini kemudian menunjukkan kepada orang sakit itu katakan kepada dirinya keluar dari tubuh orang ini. Apa yang bisa mengatakan apa yang kemudian ketika dicobakan mengkaji itu keluar ya. Kemudian sekedar memahami saja. Kemudian dikatakan kemudian bahwa ketika Imam Ahmad meninggal, setelah Imam Ahmad meninggal, maka orang itu kembali dijatuh, dia tidak masuk lagi, dia keserupan lagi. Kemudian orang lain mencoba pula apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad, kemudian disuruhnya dengan keluar, tak mau dengan keluar. Bukan itu dia apa? Menjadikan segala sesuatunya taat juga kepada Imam Ahmad. Bukan mungkin Imam Ahmad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari tujuan kalau nak faham kalau kita boleh benda musuh atau kalau kita ini mahu tahu tujuan Imam Allah dari Rasulullah kita ni semua kita ni tahu musuh apa yang semua orang kita tahu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengucapkan ketika ada orang yang dirukyah oleh Rasulullah, Rasulullah mengatakan saya adalah Rasulullah keluar dari tubuh orang yang mengkaji itu pun keluar. Dan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi derajatnya dan tingkat imannya pada Imam Ahmad. Ayo bersyukur kemudian yang menjadi syarat bagi seorang rukyah juga yang harus memiliki etikat atau tidak yang baik dan yang benar. Ya, begini bahwa bukan rukyah ini sebenarnya yang berpengaruh, akan tetapi ini hanya wasilah jalan untuk mencapai kesempurnaan. Jadi bukan rukyah ini sesungguhnya yang memberikan pengaruh nyata. Nah, kalau itu sudah masuk sahaja dengan orang yang sedang miskin dan sibuk, walaupun kawat ini, walaupun kalau mereka mahu menjawab pertanyaan miskin, walaupun sulit. Jadi ada pun orang-orang yang percaya bahwa kesembuhan itu karena rukyah ini, karena kehebatan dia sendiri segala macamnya, maka ini merupakan keyakinan yang salah, yang buruk.
أيضا مما يشترط الرأي يا إخوان هو إخلاص عمل لله جل وعلا وحسن قصده في الرؤية. Kemudian syarat yang lain adalah kita harus ikhlas dalam merukyah itu dan memiliki niat yang baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Udzik ala hadzal qawli sallallahu alaihi wasallam dan yang lain. Dan ini adalah pada Rasulullah hanya saja amalan itu dengan niat. Yaqul hadza huwa ma rahmatullah. Yaqul inna al-iman quwwatul jadid wa sulhul niyyah li tu'athir ruhuka wa islah al-jasad. Kemudian seorang Allah katakan disyaratkan dalam rukia itu adalah keyakinan yang kuat, kemudian niat yang ikhlas, keyakinan yang kuat bahwa rukia ini tidak Allah akan menjadi penyebab orang ini disembuhkan, kemudian niat yang tidak ikhlas kepada Allah, maka insya Allah akan memberikan pengaruh yang nyata. أيضاً يقوم بشروط الإشتراط الراقي أن يكون متدرساً وعالماً بحقائق الجمع كذلك. Kemudian disyaratkan juga bahwa orang yang berrukyah ini cukup pengalamannya, paham dia tentang tabiat-tabiat jin ini bagaimana, mengerti tentang dunia jin dan tabiat-tabiat jin ini bagaimana, dia sudah. Wajib syarat kena ada syarat sah. Dan ini bukan syarat sahnya, tetapi syarat sebagai penyempurna. Beberapa nas tentang zakat, kami ada berukia, tapi berukia minim. Sebagian orang yang minim pengalamannya dalam berukia, bisa jadi ditipu oleh jin. Beberapa orang yang khas tentang jin, atau kami tidak ingin untuk berdiri di depan atau tampil di hadapan. Nah, bisa jadi jin itu menakut-nakutinya. Kalau yang kurang lama, bisa takut dia diancam oleh jin. Misalnya, nanti saya malah dendam atau nanti dia malah dendam pada keluarganya. Kira-kira ini dari makan dari jin yang tiba-tiba dan dia sepatulah. Kemudian satu hal juga yang harus diingat oleh para rukia adalah bahwa pada dasarnya itu adalah pembawa. Kudirin ada anak Allah sallallahu alaihi wasallam as-satawilah di hadith Abu Hurairah ala di akhirnya as-salakaka wa murtadu bi as-syaitan. Dalilnya adalah yang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kisah yang panjang tentang Abu Hurairah. Pada akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa setan yang dijadikan oleh Abu Hurairah tersebut kali ini dia berkata jujur, padahal sebelumnya dia adalah pembohong, bukan pembohong. Ayo bersyukurnya pada tanda berbakti anda non melakukan dia yang dirinya sudah melakukan. Kemudian yang harus diperhatikan juga dalam rukyah ini, rukyah ini tidak boleh atau harus berhenti dari unsur-unsur yang diharamkan. Bagaimana pada misalnya berukyah wanita asing atau berhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya. Atau berukyah di tempat-tempat yang dilarang seperti di kuburan atau di kamar mandi. Atau dia mengatakan dalam berukyah ini dia juga memakai bantuan jin. وَأَنَّ الْأَسَفَ يُوجِدُ الْجُنُونَ الْمُرْقَانَ النَّوْمَ يَزُمُونَ النَّوْمَ يَسْعَوْنَ مَعَ الْجِنِّ الْمُسْلِمِ فَرُوْحِهِ. Dan sangat disayangkan bahwa banyak para rukia dari kalangan kita kaum muslim, mereka rukia kemudian mengatakan rukianya ini dengan partisipasi ikut dibantu oleh jin muslim. Yukalamu التعاون مع الجن. فقال له أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن الرقى كذلك جاء في حديث آخر أن الرقى وجبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالرقية وما ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته وأرشد صحابته بالاستعانة بالجن ولا ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالجن لرقيته أو استعين بالجن لما رفعت به عليه السلام.
kita harus mengingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah meruqyah dan Rasulullah pun pernah diruqyah oleh Jibril, dan Rasulullah juga mengajarkan atau memberikan arahan-arahan kepada para sahabat untuk meruqyah. Namun Rasulullah tidak pernah memerintahkan, mengajarkan untuk meminta bantuan kepada jin. Rasulullah pun dalam ruqyahnya tidak meminta bantuan kepada jin. Tak satu pun riwayat yang menjelaskan atau menyebutkan hal tersebut. Min aina lana an ta'lam anna hadha al-jinn muslim aw anna hadha al-jinn kafir. Kemudian hal catatan berikutnya yang harus kita perhatikan, bagaimana kita bisa memastikan, dari mana kita bisa tahu kalau jin yang menolong kita ini muslim atau bukan muslim. Min aina lana an ta'lam anna hadha al-jinn musalih al-muslimin aw musalih al-muslimin. Jika muslim itu muslim, dari mana pula kita bisa tahu kalau jin yang dimintai bantuan itu jin muslim yang fasik atau jin muslim yang baik? Hasan bin Istakhrab nahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dalalah ala anna asl jin kadhib wa huwa qawl sallallahu alaihi wasallam sadaqat wa huwa. Jadi yang perlu kita ingat adalah sebagai pegangan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jin ini, meskipun pada saat itu kali ini dia benar wahai Hurairah, tapi pada dasarnya jin itu pembohong, tukang bohong. Jadi bisa jadi jin itu mengaku saya adalah jin muslim, saya jin muslim yang saleh, padahal dia berbohong. Yang ketiga dari oleh karena itu banyak kasus-kasus terjadi di mana orang yang meruqyah dengan jin ini pada awalnya dia cuma meruqyah katanya dengan bantuan jin, tetapi terus-terus akhirnya berujung dia menjadi tukang sihir, jadi dukun. وهذه الخطوات الشيطان التي أداه الله منا فقال لا تتبعوا خطوات الشيطان. Dan inilah langkah-langkah setan, perangkat-perangkat setan. Ini mereka program-program mereka untuk menjebak kita manusia. Selangkah demi selangkah akhirnya orang lagi terjebak. أيضا يكون من الأشياء التي تشترط ينبغي أن يكون فيها باقي توجد تراب ونفس تراب القرآن ويفهم أنا. Kemudian yang diminta dari orang itu atau yang berbuka itu adalah yang membaca Quran dan memahami apa yang dibacanya itu. Dan setiap kali dia, setiap rukyah yang memahami ayat Al-Quran itu, paham dia apa yang dibacanya, semakin baik pemahamannya maka semakin kuat pula taruh rukyahnya itu. أمر الآخر أيضا من الأشياء التي تستحب في الراقي هو أن يكون حال الرؤيا متطابقة بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. Kemudian termasuk yang disunahkan bagi seorang peragi atau orang yang berpuasa tadi, ketika berpuasa dia dalam keadaan suci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Sebab di hal ini Allah Jalla wa'ala yuhibbut tawwabin wa yuhibbut mutatahhirin. Dasarnya adalah karena atau alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang